SD Negeri Selakopi 1 dan Selakopi 2 tahun 1444 Hijriah kali ini bersama-sama menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan penceramah fenomenal Kakmal Sang Pengkisah. Kita ikuti liputan inspiratif berikut ini. Keluarga besar SD Negeri Selakopi 1 dan Selakopi 2 Kecamatan Cianjur Sabtu 5 November 2022 menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama yang dipusatkan di lapangan sekolah. Tampak hadir pada kesempatan tersebut unsur pengawas bina, kepala sekolah, komite dan orang tua siswa yang turut serta menyambut kehadiran penceramah yang memiliki keunikan mampu menirukan aneka ragam suara hingga mampu menjadi magnet bagi siapapun yang menyimak materi ceramahnya. Demikian halnya gabungan siswa dari kedua sekolah ini tampak khusyuk dan penuh semangat menyimak tatkala Kakmal Sang Pengkisah dengan kepiawaiannya mengisahkan peristiwa yang dikenal upaya menghancurkan tempat suci Ka'bah di kota Mekah yang dikenal terjadi pada tahun gajah dipimpin Raja Abroha. Dari kegiatan PHBI ini diharapkan para siswa istiqomah meneladani Nabi Muhammad SAW untuk terciptanya generasi penerus yang unggul prestasi, berkarakter, serta berdaya saing global. Bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan keagamaan yang merupakan program kami dan alhamdulillah terlaksana dengan baik berkat kerjasama sekolah SD Selakopi 1 dan 2, Bapak Ketua Komite dan Ibu Ketua Komite SD Selakopi 2 berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih bersatu lagi, kebersamaan kami lebih meningkat di dalam melaksanakan beberapa kegiatan ke depan lagi. Begitu disampaikan bahwa kita akan mendatangkan Kakmal lagi, mereka sudah sorak, mereka sudah antusias, bahagia banget gitu ya, pengen ketemu apalagi dengan boneka Ahmadnya ya. Ya Allah, jangankan anak-anak, saya pun rindu, sudah berapa tahun kami tidak bertemu. Alhamdulillah sekarang bisa berkumpul lagi, bisa mendengar lagi ceramahnya. Mudah-mudahan Kakmal diberi kesehatan, kemudian boneka Ahmad tetap eksis, jadi presiden ke-10, insya Allah. Sementara itu, Ketua Komite SD Selakopi 1 menilai penampilan penceramah Kakmal diharapkan dapat memberikan inspirasi sekaligus perubahan yang signifikan dalam hal peningkatan akhlakul karimah di lingkungan para siswa. Pada kesempatan kali ini, kami merasa bangga bahwa dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi di tingkat SD Selakopi dan Selakopi 1 dan Selakopi 2, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan tentu saja semua keinginan, harapan dari kami Selakopi 1 dan Selakopi 2 adalah bagaimana kita menciptakan dan membangun generasi bangsa yang beradab, cerdas, serta berakhlak. Tentu saja dengan adanya peringatan Maulid ini, insya Allah Ustaz Kakmal telah memberikan pendekatan yang cukup atraktif, anak-anak senang, dan tentu saja memberikan tempat dalam hati mereka, dan tentu saja mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif terhadap perubahan akhlak serta moral anak-anak. Muhasabah yang berlangsung usai penyampaian materi ceramah yang sangat menarik dan penuh nilai edukasi ini membuat hadirin tak kuasa menahan air mata, penuh haru dan kesedihan yang menyertai mereka. Namun yang tak kalah pentingnya pembiasaan berinfak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, demikian halnya dicontohkan langsung oleh pimpinan sekolah dan guru. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.